بسم الله الرحمن الرحيم. لقد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أي ثم أماته وجعله قبرا يواري فيه إكراما له، ولم يجعله مرقال السباء والنقوش والطيور. ثم أماته kemudian Allah matikan dia. Yang kemarin kita sudah bicarakan tentang penciptaan manusia, minafatin khalaqah faqaddarah summa sabila yasarah, lahir dengan cara yang mudah. Nah, kemudian itu menunjukkan bagaimana mereka bisa takabur kalau berkata seperti itu. Nah, kemudian mengatakan sukmanat, kemudian Allah mematikan. Nah, Pak Akbar, Allah juga menguburkannya. Jadi yang sini ya menguburkan Allah Subhanahu wa Taala pada hakikatnya. Dengan apa? Dengan peraturan-peraturan yang Allah terapkan bagi orang yang mati apa kewajiban itu sebenarnya. Kewajiban orang hidup terhadap orang yang mati itu peraturan itu menunjukkan bahwa Allah itu mengatur. Kalau Pak Akbar gimana Allah menguburkannya? Gitu kan? Bagaimana Allah menguburkannya orang mati? Yes, Allah buat peraturan kewajiban bagi orang hidup, misalnya apa ya? Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengubur itu adalah perintah Allah Subhanahu. Itulah Allah yang menguburkan. Nah ini. Summa amatahu, kemudian Allah matikan wajah qabr, Allah jadikan bagi yang mati itu kubur. Yuwari fihi ikram, itu untuk yuwari itu apa? Menutupinya, menjaganya. Kedua, ikraman lahu sebagai apa? Kemuliaan. Walam yaj'ahu mulqasil sibai wal ghusyi wat tur, sehingga Allah tidak menjadikannya kubur itu yaj'ahu mulqasil, tempat yang sampai yang bisa memperoleh apa? Siba binatang buas, ya. Siba itu binatang apa ya? Dimakan sama binatang buas. Khusus itu binatang yang liar. Ya, tuyul, burung apa misalnya? Burung makan bangkai, segala macam. Jadi dikuburkan seperti itu ikramah untuk kemuliaan. Wahadihi al-khalid, lima apa al-khalid artinya? Tafsir al-khalid mengatakan wahadihi. Rahmatan li bani Adam ala hasil hayat. Ini adalah apa? Kemuliaan bagi bani Adam atas segala seluruh hewan. Jadi itulah perbedaannya kalau hewan mati dengan manusia. Jadi sebenarnya kuburan Pak Bor itu kuburan itu bagi yang sebenarnya, bukan dibakar. Bukan dibakar, bukan diawetkan, segala macam. Jadi kuburkan. Kenapa kemudian dikuburkan? Ini nanti kalau dalam persenan banyak hikmahnya kenapa dikuburkan? Karena bisa dibayangkan kalau dia diawetkan berapa banyak yang akan dikumpulkan. Nah makanya sebenarnya ketika dia dikuburkan bolehkah dalam kuburan itu yang ini sudah puluhan tahun segala macam dia barang satukan itu ya nggak masalah bisa kuburan area sekian semua di situ nggak masalah, nggak harus memperluas area, tidak. Karena tujuannya hanya supaya dia tidak dimakan oleh apa? Binatang.
binatang itu kan untuk kemuliaan, seperti yang dilakukan oleh binatang. Buruh itu kemuliaan, itu terpelihara setelah dia hancur, buruh sudah selesai. Jangan diapakan, jangan di apa dikultuskan diri itu sudah selesai sampai situ. Kalau yang bermegah-megah, itu udah haram. Kayak sekarang ada Al-Azhar Memorial Park. Iya, itu satu unit. Itu gimana tuh? Kan gede. Iya, itu gimana tuh? Kok berarti ngikutin pemborosan itu? Nyanyiin apa? San Diego. San Diego. Jadi Islam nyanyiin San Diego, Al-Azhar lagi. Maka itu gimana hukumnya? Itu loh. Yang dilihat pertama sih pemborosan lahan. Iya. Lahan. Dan juga kan satu kapling komersial. Iya. Kan komersial ya, juga. Iya, komersial. Jadi orang yang mampu saja yang akan bisa. Kan kalau nggak salah itu, saat buat satu makam aja itu minimal satu ring itu sampai 220 juta saat itu. Kalau yang keluarga yang 1,3 M, nah, iya, mati aja udah susah. Jadi orang miskin nggak boleh mati, kenapa? Iya, mati boleh bayar. Mungkin susah gitu. Orang mikir orang miskin yang bilang makan anjing. Nggak boleh, Pak Akbar. Udah tuh boleh selesai, dan itu sebenarnya yang macam-macam seperti itu harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Marok. Ya, Marok mengendalikan itu. Nggak boleh seperti itu, dan juga mungkin bisa saja melarang bahwa jangan membuat makam-makam tersendiri, itu bisa jadi boleh saja kalau boleh saja istilahnya swasta ya, kecuali dia wakaf mungkin atau tidak. Iya, kalau wakaf kan buat umum bebas tuh kan biasanya. Nah, cuma kalau yang itu udah komersil lah. Iya, dan itu komersil yang paling apa saya rasa yang paling laku lah, yang paling mau nggak mau iya harus dilakukan nih, kayak orang makan. Dan kemudian kalau dengan adanya pengkaplingan seperti itu muncul kesombongan. Wah, gua mah enggak mau dikuburkan di sini. Biasa, wah, jadi itu udah keluar lagi. Iya. Jadi itu udah keluar lagi dari iman. Iya, dari akidah gitu loh. Jadi ini udah bukan ajaran di Islam gitu. Kan udah Fir'aun itu. Sampai mati aja masih sombong gitu. Sampai mati itu masih sombong. Ini dari awal kan nama Qur'an, dari awal kan tentang apa Qur'an? Tidak. Ini tentang pencinta manusia kan. Ciptaan manusia, ini kan tentang penciptaan. Dan kemarin kita katakan, bagaimana kalau diciptakan itu dari apa? Dari nutfah. Diciptakan dari yang keluar dari apa? Dari dua jalan. Min sabil, mana ya? Min sabil baul marratain. Apa? Min zakar wal far gitu kan. Manusia itu ciptaan dari gitu. Itu kan cerita tentang apa Mar? Tentang bagaimana mau disombongkan kalau penciptaan manusia seperti itu. Nah, sekarang muncul lagi apa summa amatahu fa akbar, ternyata tidak sampai hidupnya saja, sampai udah matinya pun apa manusia masih apa masih punya sifat sombong, masih punya sifat sombong, mati ismi juga sombong. Di mana sombongnya? Dengan makam yang seperti itu berarti dia kesombong. Apakah akan jadi mati di dalam kubur itu? Makanya ini ya kalau kita renungkan, ini suatu udah penyimpangan yang besar dari akidah kalau menurut saya. Itu hadisnya juga semua jelas, jangan membina kubur, bakal mengkaburkannya pun nggak boleh. Iya sih lah. Jadi sekedar tanda boleh, sekedar tanda misalnya bagian ada makam, ini makam bagian kepala itu boleh, supaya nanti tidak ada orang. Ini kalau ngomong begitu bilangin aliran Wahabi. Iya sejati. Iya padahal kan memang sunahnya begitu, nah itu. Paling-paling kita begitu. Ya untuk keluarga kita. Cap itu yang sulit. Iya Wahabi. Padahal kan sunahnya begitu, saya ngerti juga. Kalau di Rawa itu sampai ada yang mencerca gitu, nggak apa? Ya kan ada ya, juga aja kan. Ada yang juga kalau nggak tahu terbuah aja gitu. Kayaknya babi-babi gua gitu kan, apa lu ngurusin, bukan berarti nggak sanggup ngurusin gitu. Iya. Emang udah gitu aja, jangan diapa-apain, jangan kasih ya, tanda aja lah. Cuman kasih batak, gitu. Udah salah jaga bahwa ini kuburan di palanya gitu, jangan jadi apa. Kocak kalau malingin tempat main ternakan gitu kan, itu kan tanda gitu. Kalau memang ada pohon memang ada sunahnya diletakkan. Ya oleh Rasulullah pernah mengucapkan dua batang apa lepah korma itu selama dia masih basah dia akan berzikir memohon ampun untuk orang tua. Itu kan sudah sunahnya. Sudah seperti itu banyak orang yang orang nggak dirawat lah makhluk segala macam protesan. Bukan nggak ragu, bukan nggak mau. Memang bukan emang, begitu. Iya emang emang begitu. Dan itu bahasanya bukan orang sembarangan, betul ya? Bukan orang sembarangan. Bukan orang-orang kecil-kecilan gitu, bahkan diriwayatkan itu sampai ya subhanallah orang yang nggak sampai level wali gitu misalnya orang melihat ketika dia apa ketika masih hidupnya, tapi ketika ya nggak gitu. Misalnya bukan itu, ya, iya. Kalau kita sudah tahu bukan iya, itu, kalau udah kuburan dia kuburan,
sama aja siapapun ya di kuburan itu kan itu orang mati udah, tapi ya, itu yang ditakutkan itu dari sekarang misalnya dengan terjadinya itu ya Pak memorial apa sih Al-Azhar memorial park itu. Kalau saya lihat kan makin kaya kan makin itu akan dihias sedemikian rupa. Ini apa yang muncul kan kemusyrikan. Dan akhirnya ya Al-Azhar lagi ya. Ada memakai ya, nama Al-Azhar lagi. Ya mengiasan Al-Azhar. Memang iya saja Muhammad dia lagi kan. Emang iya saja. Karena saya tahu tuh kantor saya suruh ngebangun. Tapi nggak jadi. Kan lahannya cukup luas itu keramat. Berapa puluh hektar, ratusan hektar itu. Ya, itu kalau itu saya bilang cuma nyaingin, ngikutin. Ya, agak tren pasar lah. Pasarnya katanya untuk daripada lari ke non muslim. Padahal di San Diego pun orang muslim ini banyak. Banyak. Bisa boleh itu dibuat itu muslim kalau ini itu buat. Cuma saya bilangin. Begitu ya. Ini cuman akhirnya mungkin belum kita sadar, jadi itu istilahnya syariat yang dibuat jadi kayak komersil dan jatuhnya tadi. Iya, bukan saya tulis ini komersil dan dibuku syariat. Malah sebalik ya. Saya sebenarnya dibuku syariat gitu. Jadi komersil bukan apa. Itu syariat yang komersil. Tujuan utamanya ya ujung-ujungnya komersil, komersialisasi. Sebenarnya komersil menurut syariat. Iya, banyak lah yang lain juga. Misalnya kayak apa kamu sana musim segala macam ya itu sebenarnya ya bisnis yang dibungkus dengan ya sama travel kanuan ya umroh juga sama semuanya apa macam-macam ya ini perbankan apa segala macam ya sama ibadah di komersial apa ibadah di komersialkan semua kayak apa kayak perbankan juga apa pasar yang paling Indonesia kan pasar yang paling menjanjikan untuk apapun gitu kan maka legalitas itu harus dibutuhkan makanya betul lah ya nah kemudian semuanya share. Kemudian apabila Allah kehendaki, asyhadu Allah bangkitkan akan kubur itu. Ai summa hina yasha'u Allahu ihya'u. Ihya'u. Kemudian ketika Allah menghendaki menghidupkan dia. Oh, sampai kata-kata ada kata idza syaa, apabila Allah kehendaki. Nah, ini katakan yuhyi ba'da mautihi lil ba'si wal hisabi wal jaza. Ini Allah hidupkan mayat yang sudah mati itu setelah matinya lil ba'si untuk bangkit itu wal hisab apa untuk diperhitungkan disebut jaza dibalas sama. Nah, wa inna ma qala idza syaa. Kok ada kata-kata idza syaa apabila Allah kehendaki. Kenapa seperti itu? Li'anna waqta ba'si ghairu ma'lumin li ahadi. Karena yang namanya waktu bangkit itu enggak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu bahwa ila masyiatillahi ta'ala itu adalah hak prerogatif hak apa? Kehendak Allah SWT. Mata syaa ayyuhil khalqa ahyahu. Kapan saja Allah ingin kehendaki untuk hidup, ya hidup. Artinya di sini bisa menunjukkan bahwa mungkinkah gitu ada mayat yang bangkit, ada kutip ya, yang bangkit sebelum hari kiamat ini bisa hidup lagi. Gitu, iya, kalau Allah kehendaki kenapa? Tidak gitu. Jadi ketika ida apa mata syaiyul khalq ayam, kapan saja Allah kehendaki dia untuk bangkit, ya bisa bangkit. Gitu. Makanya kata-kata ida syaan syar. Artinya ini tidak mesti menunggu kap ao nanti kalau setelah tiupan apa sakakala yang kedua baru bangkit tidak. Kalau Allah kehendaki besok dia bangkit lagi misalnya udah mati, nah maka kan misalnya dalam tanda kutip kategorisasi mati dalam kayak dalam apa dalam dunia kedok atau apa ini sudah fisik kondisi mati tanda-tanda sudah tiada. Ini semua kan kalau mereka kan gua punya standar ini dikatakan mati kalau semua kan standar oke ditandatangani kan. Kenapa? Karena semua ciri-ciri kehidupan sudah tidak ada pada mereka. Itu kan dokter nggak sembarangan lah. Menandatangani, kecuali sudah apa? Sudah pasti. Nah setelah itu baru apa? Menandatangani jamnya jam berapa? Jam sekian. Gitu. Dan itu kan riwayatnya juga tidak boleh langsung apa? Dibawa pulang. Harus itu kan dulu kan? Dimasuk kamar itu. Oh, alami soal. Katanya sih ada tujuannya. Karena kemungkinan dia bisa bisa mungkin mati sudah macam tapi mungkin dalam jangka sekian itu dia bisa nah itulah kata mereka nah artinya lebih dari itu bisa enggak kenapa tidak misalnya sudah 2 hari ketika bangkit lagi oh alam bisa apa enggak bisa oh enggak ada maka tidak syarat syarat tidak harus atau tidak mesti apa hari kiamat mungkin saja dia bisa hidup lagi gitu. Selama mungkin kalau tanda-tanda kehidupan tidak busuk dalam macam ya kalau misalnya tanda-tanda kayak apa, kalau misalnya sudah busuk loh, namanya itu tanda kutip sesuatu yang tidak mungkin kan? Secara pikiran kita. Tapi misalnya ada jasad yang masih utuh segala macam, ada tanda kutip. Bisa aja. Oh, bisa.
Maka kata-kata idza sya'an syarah ini tidak menunjukkan harus apa hari kiamat, bukan itu. Kalau Allah kehendaki orang itu sudah mati, idza sya'an syarah. Engkau bangkitkan, kata-kata ansyarah itu kan apa? Kebangkitan di mana dalam ya, maka orang tidur pun kan doanya kan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lam nusyrik. Ya kan? Apa? Kita dihidupkan setelah apa? Amatana, Allah matikan kita. Kalau begitu bisakah kita terus mati terus setelah tidur? Wow, banyak sejarah, banyak buktinya orang tidur enggak lagi. Enggak bangun lagi bahaya. Karena semua menggambarkan kita tidur apa? Arungnya itu apa? Berkeliaran, di kalau di hadis itu ruh orang tidur itu bertebaran gitu. Dia bisa enggak kembali lagi. Bisa enggak kembali lagi. Jadi ketika dia kembali itulah ahyana ba'da ma wa ilaihi, tapi ingat di belakang wa ilaihin nusyur. Apa? Kembali. Ya, Allah ini bisa diingatkan wa ilaihin nusyur. Diingatlah. Jadi pada hakikatnya tidak ada sesuatu di arti yang mustahil Allah SWT, tapi ketika redaksi menggunakan iza asya'a, ya kenapa enggak mengatakan summa ansyara gitu, kemudian kamu apa, bangkitkan, enggak ngomong gitu, karena ada iza asya'a, ada kendalanya iza asya'a, jadi ya, sesuai dengan iya, kenapa mesti ada syarat iza asya'a, kamu bilang mau kendaki itu tanda kutip, kalau mau enggak kendaki, bisa dong? Bisa, kalau mau kendaki dia dibangkitkan, dia bangkit, kalau enggak kendaki, ya enggak bangkit, bisa jadi. Kalau summa ansara kan pasti dia akan bangkitkan. Iya. Nah kemudian kata-kata summa. Summa itu kan sesuatu jarak yang waktunya yang ada jarak. Walaupun tidak terlalu jauh. Iya. Relatif. Kalau saufa itu nanti. Ya. Saufa kelak. Ya. Nanti. Jadi kalau nanti. Summa, kalau itu summa itu kemudian. Jaraknya nggak terlalu jauh. Karena kalau dalam itu summa termasuk rakaf ya. Ada fa, ada wawu, ada summa, ada saufa. Itu ada kata jadi kalau misalnya ya Zaidun Pak Amrul datang Zaid maka Amat itu jadi kayak macam apa berurutan datang jadi si Zaid masih datang ini apa datang lagi kalau jadi Zaidun Amrul datang apa bareng dua-duanya apa datang berbarengan tapi kalau pakai Amrul datang kali ini udah registrasi masuk datang kalau misalnya Zainul Amrul, katanya apa? Sama-sama. Registrasinya apa? Barang. Tapi kalau pakai summa, bisa jadi. Kadang Zainul duluan, kadang apa masuk kamar, udah nggak lama, apa datang lagi. Itu pakai summa. Kalau pakai sopo mungkin sopnya kapalnya. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa summa itu adalah syarat syarat apa? Sebentar, dekat. Nggak lama. Bisa jadi seminggu, bisa jadi hari, ya gitu. Jadi kebangkitan kita setelah mati itu apa? Nggak lama. Kebangkitan kita mati itu, dibangkitkan itu nggak lama. Apakah nanti dibangkitkan dalam kubur, itu berarti keselamatan dan kematian dengan apa? Nggak lama kalau pakai sunat. Kalau yang nanti pakai saupak taklamu sumah itu, di sana gitu. Nah ini kalau sumah mungkin nggak akan lama. Jadi kematian itu kebangkitan nggak akan lama. Artinya, kebangkitan dalam pengertian, kebangkitan nanti di alam kubur dia bangkit. Maka kalau diriwayatkan dalam hadis, setelah dikubur kan nggak berapa lama. Setelah orang-orang sudah apa? Sudah meninggalkan mereka, dia mendengar apa derap langkah pengunjung apa yang mengatakan itu kembali. Nah, kata pada mau kemana kalian? Nah, itu apa? Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat yang menanyakan, hati-hati melain. Turun kan? Menanyakan. Langsung apa nih? Bangkit. Dibangkitkan, itu nggak lama. Berarti langsung ya dibangkitkan dalam tubuh. Setelah mereka itu semenjak itu sudah masuk alam abadi berarti. Ini sudah alam abadi. Nah, setelah itulah bagi orang-orang yang beriman, naum ma'arush, tidurlah kamu setelah tidur pengantin. Insyaallah tidur. Ya, jadi pasti tidur pastinya tidur tenang. Tapi kalau yang kafir ya tetap akan terus diintrograsi terus-terusan. Tidak bisa jawab. Tapi kalau yang udah beriman, istirahat. Itu baru di alam. Alam kubur belum nanti masuk alam apa? Alam pada masyar belum itu baru alam. Udah apa kan kita udah ngaji kemarin. Dia akan muncul sebagai apa? Seperti Aaron ya, seperti apa? Aaron itu hamburan itu kan mereka melihat kemana mereka akan mengarah gitu kan? Ribanya itu kan ada nanti ada apa? Ada di mana dia akan tahu arah kemana dia akan banjir-banjir dia akan kenal oh kesana saya akan itu nah
Hamada. Ya, ya. Nah, seperti, jadi itulah dijelaskan bahwa itu kenapa kalam mayakdi ma'amalah. Jangan begitu. Yakdi ma'amalah mayakdi. Dia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ay liar tada wayan jazid hadal kafir anittakabburi wa tajabburi. Anittakabburi wa tajabburi. Artinya liar tada. Berhentilah, udahlah, jangan apain. Jangan teruskan. Wayan jazid artinya apa? Dihentikan, dilarang. Apa yang dilarang? Hadal kafir. Orang kafir ini dari apa dihentikannya? Anittakabburi. Apa? Kesombongannya, wata jabur, tajabur itu kalau kita apa? Diktator ya, kalau kalau al-malikun jabur itu apa? Yang diktator, yang apa? Yang otoriter. Maka yang otoriter sebenarnya apa? Al-jabur itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia gak berhak untuk jabur. Yang mutakabir siapa? Allah, karena pantas Allah untuk mutakabir. Pantas Allah untuk apa? Jabur, manusia gak apa? Gak pantas dia untuk jabur. Karena Allah berhak untuk. Nah, fainahu lam yu'addi ma furidu alaih. Kenapa? Karena orang kafir itu belum lam yu'addi, belum melaksanakan, belum menunaikan ma furidu alaih yang difardukan, yang diwajibkan pada dia. Wa lam ya'fal ma kallafahu bihi rabbuhu minal iman wa tha'ati. Dan belum melaksanakan apa yang ditaklifkan, apa yang dibebankan, apa yang diperintahkan oleh Allah dari Tuhannya, apa? Minal iman wa tha'ati. Artinya apa? Sebelum mati ini akurat, sebelum mati itu orang mutakabir, mutajabbir itu ngapain? Sudahlah, jangan takabur, berhentilah, jangan diterusin. Kenapa? Mereka itu belum melaksanakan apa yang Allah. Apa itu? Al-iman wa ta'ah. Belum itu, belum melaksanakan. Jadi apa? Kalla lamma yaqdi ma kala itu irtada, berhenti, sudah jangan diterusin. Apa yang mau jangan terusin? Kesombongan, sifat sombong manusia, jangan diterusin sampai sini aja sudah selesai. Kenapa? Nanti lihat, kamu itu ciptakan dari apa, kemudian kamu nanti mati. Ini kan gambaran seperti itu. Jadi sudah diperintah apa di awal itu penciptaan manusia dari nutfah segala macam, terus kenapa summa sabila yassara, itu gambaran kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa idza syaa syara, kemudian apa ya, kalau anda apa summa amata wa akbara, mematikan. Kan kehidupan manusia begitu. Pertanyaannya adalah yang mau disombongin mau kita kaburin apa-apa? Apa yang mau disombongkan? Kekuasaan, harta benda, kekayaan, apa yang mau disombongkan? Cuma sampai situ doang. Ntar dibangkitkan habis sudah selesai. Mengapa yang kita tinggal? Ada sesuatu yang akan kita apa? Akan kita menjadikan kita itu akan tetap mewah, akan tetap cantik, akan tetap berkuasa? Nggak ada, selesai. Semua syarat syarat kalau mayat lima sudahlah, berhentilah, jangan begitu. Tapi jangan itu, jangan apa, jangan takabur, jangan sombong. Lama mayat lima amal, lama itu artinya belum, dia belum menunaikan apa yang Allah perintahkan. Perintahnya apa? Al iman wa ta'ah. Perintah cuma iman dan ta'ah, itu doang perintah. Berhenti udah, nggak apa sih, mau dapat kesombongan apa? Nggak ada gunanya. Nah, setelah itu Allah sudah bicarakan tadi tentang apa, mana penciptaan, terus bagaimana kelahiran, bagaimana mati. Walamma dzakara khalqal insani dzakara badahu rizqahu. Setelah Allah selesai menceritakan tentang khalqal insan, penciptaan manusia bagaimana, dzakara badahu rizqahu, kemudian Allah ciptakan apa, cerita apa, tentang rezekinya. Jadi sudah menceritakan proses pembentukan manusia. Menang cerita apa? Rizqahu. Ya tabira bima adzaqahu Allahu alaihi min anwa'in ni'am. Sobat, supaya manusia dapat mengambil pelajaran bima adzaqahu, dari apa yang Allah, kalau kita ada itu Allah lebatkan. Kalau ada itu lebat, godakan itu ya, yang lebat, godakan di apa? Hujan pun lebat. Artinya apa nih? Saking banyaknya. Kan kita kan lihat hujan yang lebat itu enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan apanya. Wah, satu-satunya kan kelihatan saking lebatnya gitu. Kalau dia gerimis dari sengketan terkira-kira, tapi saking lebatnya ardhok itu, jadi pasti menggunakan ardhok. Saking banyaknya nggak kelihatan, misalnya lebatnya yang Allah berikan rezeki min anwa'inya, dari banyak bentuknya nikmat.
Fayus kayus hurabbahu, maka dia akan apa? Bersyukur buat Tuhan. Woyoti omu, dia akan taat. Nah, bagaimana Allah gambarkan? Faqala fal yanzur insanu ila ta'am. Allah berfirman, maka hendaklah pada dalam amal, hendaklah apa? Yanzur, perhatikan al-insan manusia ila ta'ami, pada makanan. Sebab ini paling, kenapa kok makanan itu? Ini sesuatu yang paling apa? Yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Dan kata-kata makanan itu tidak sesuatu yang, maaf, yang kita apa konteksnya kita gitu ya kan, apa saja yang dia makan ya perhatikan itu, dia mau makan ya batu sekalipun ya perhatikan apa di suatu apa yang dia makan ya yanzur, artinya aifal yanzur hazal insanu aljahidu nazwat tafakkurin wa atibari ila amri hayati, artinya maka perhatikanlah siapa yang disuruh hazal insanu jahid, apa manusia yang apa aja itu yang ingkar. Ini perintahnya pada apa? Manusia yang apa? Yang ingkar, manusia yang menentang. Nazra tafakkurin, perhatikan apa? Melihatnya apa? Tafakkur, bukan ngeliatin doang. Wa antibarin, apa? Yang antibar, mengambil pelajaran. Ila amri hayati, tentang masalah kehidupan dia, penciptaan dia. Dari mana diciptakan? Kaifa khalaqahu bi kudrati, bagaimana Allah menciptakan dia dengan kekudrat Allah. Wassalamu bi rahmati, Allah mudahkan ngerawat. Mudahkan apa ya? Kelahirannya. Coba bayi yang berat panjangnya 50 cm, beratnya 4 kilo bisa keluar dalam lubang yang berapa senti? Coba. Dalam teori matematikanya, mungkin apapun coba. Benda yang besar. Ya salah itu sebenarnya apa? Allah mudahkan dengan teori apa pecahnya air ketuban segala macam kan yang apa menjadi pelicin segala macam itu kan Allah akan datang sembarang Allah. Di mana coba teorinya? Di mana teori yang seperti itu yang ya salah itu dirahmat dengan rahmat Allah bukan dengan teori logika manusia dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu erastisnya sampai ya istilahnya dia paling kita kata misalnya 5 cm ke 10 cm tapi ini 30 ada yang panjangnya ada yang 40 cm kan bayi itu ada yang berat sampai 3 kilo 4 kilo bisa apa bisa keluar dengan dan keluarnya itu langsung dia bisa menikmati apa udah oksigen yang Allah siapkan gitu dan perutnya hidup kan hidup tapi ketika dia keluar dia terlahir ketika diputus apa plasentanya itu yang menjadi salur makanan dia tetap hidup dia bagi gitu sederhananya kalau teori listrik aja kalau diputus padam kan tapi masih hidup nggak bayi hidup langsung dapat makan belum dapat makan nanti dia setelah dia apa dibersihkan segala macam baru diserahkan ke ibunya baru nanti dia dengan secara alamiah diberikan asing gitu kan ya. Tapi yang dalam jangka waktu sekian gitu. Lah dia putus dari mana dia menghasilkan itu? Berarti kan sudah disiapkan oleh apa? Cadangan makanan setelah diputus rek habis berarti masih ada kesempatan. Coba kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, logika mana yang mau seperti itu? Keluar seperti itu, ibu senang tadi keluar yang seperti itu. Apakah akan tetap? Maaf. Rongganya seperti itu? Kan tidak kan? Tetap kembali lagi seperti semula. Semuanya seperti semula. Maka kalau katakan waisara hobi rahmat, Allah mudahkan dengan apa? Dirahmati dengan rahmat Allah itu, bukan dengan apa? Dengan pikiran manusia enggak, dengan rahmat Allah itu. Coba anak pikirkan kayak gitu. Walaupun ada teori kedokteran bla 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 teori ini, ya silakan berteori. Itu teori itu kan bukannya dibuat, tapi apa? Diambil dari yang sudah ada. Oh, teorinya ini ada apa? Ketuban yang pecah sebagai pelicin bla bla bla. Kan itu kan diteorikan. Itu kan teori melihat kenyataan. Tapi membentuk kenyataan seperti itu bisa? Enggak bisa. Yesal. Allah mudahkan. Wa kaifa hayyalahu asbabal ma'asy. Dan bagaimana Allah siapkan untuknya asbabal ma'asy? Sebab-sebab
untuk dia hidup. Setelah dia lahir, dia butuh apa? Butuh untuk hidup kan? Apa yang paling dia butuhkan dulu pertama kali? Oksigen. Dalam perutnya oksigen nggak dia? Secara teorinya dapat kan? Gimana dapat? Tapi dia apa? Hidup berarti dia harus apa? Beradaptasi kan ketika dia keluar. Berarti dalam jangka waktu yang sekian cepat, dia beradaptasi dengan oksigen yang dia dapat di alam bebas. Kita aja kalau nggak beradaptasi, pilek. Udara panas, kedingin, dingin, panas kita aja gitu kan. Langsung pilek segala macam, batuk. Tapi bagaimana menghendaki? Dia dalam perut seperti itu, temperaturnya sediatur kan. Keluar temperaturnya, dia harus apa? Dengan cepat menyesuaikan temperatur di alam luar. Tadinya dia mengapa oksigen atau pernapasan seperti apa, kan udah jantungnya berdetak kan. Ketika keluar dia sudah langsung siap dengan kondisi. Siapa coba yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Maka dikatakan bagaimana Allah menyiapkan baginya sebab-sebab yang menjadikan dia hidup, sebab dia bisa hidup. Jadi sebabnya itu artinya apa? Oksigen. Apalagi makanan. Allah siapkan apa? ASI pada ibunya. Udah siap. Makan udah siap. Belum bisa dia makan. Makan pisang, makan belum bisa. Oh siapkan apa? ASI yang sudah emang pas untuk dia. Maka teorinya kan apa? Ada ASI apa? Eksklusif kan? Dalam jangka waktu apa? 6 bulan. Ya. 6 bulan tidak boleh berikan yang lain. Akan hidup emang mau siapkan. Jadi jangan kalau kita kan... Murah lagi. Murah lagi. Kalau kata murah dari sisi materi, tapi mahalnya kualitas itu. Siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Cara rekayasa genetika siapa coba? Yang apa? Allah pun ada apa? Ada apa? Ada formula kan? Di formula yang ditukar sekarang nggak mau menyusui, tukar sama sapi. Ini anak sapi kan? Sapi. Ini anak sapi. Karena susu mahal. Iya. Lucu kan? Itu kan susu mahal. Iya. Dia kayak padahal udah disediakan yang terbaik kan, kayak di bisnis kan. Udah siap yang terbaik. Itu udah disiapkan. Siapa yang terbaik? Udah itu tinggal itu udah dia. Itu asbabul mas. Jadi sebab-sebab yang menjadikan dia tetap hidup sama siapkan. Temperatur udara bagaimana bisa menyesuaikan. Kan dia keluar kan telanjang kan enggak pakai jaket. Iya kan keluar kan telanjang enggak pakai jaket telanjang kan. Jadi kondisi di dalam perut kan hangat gitu kan, hangat. Ketika dia keluar kan, lain kondisinya. Walaupun nanti sama susah itu siap cepat-cepat. Dalam proses apa sih gitu kan, beradaptasi begitu cepat. Bisakah kita menciptakan sesuatu yang sebegitu cepat langsung apa perpindahan luar biasa? Ah bisa. Anak jalan. Keluar langsung jalan coba ya. Itu maksudnya kan kamu apa ya? Apa? Kamu suruh pikirin coba gitu. Bahasa gini, lu blabu-blabu sombong banget. Cuma begitu doang kan gitu. Blabu kemana gitu. Kok jawab pikirin gitu. Kayaknya seperti itu. Wahalat kalau utama lagi pihak ramah hayat ramah. Kemudian Allah ciptakan dia makanan yang dengan makan itu ramah hayat apa dia bisa menjalani hidup. Jadi ini sudah apa? Jadi kan apa? Asbab ma'asy, sebab-sebab dia hidup. Tadi kan kesembuhan. Nah, sekarang apa? Makanan. Oh, enggak sudah. Ya apapun mau formula apapun yang masih kecil itu tetap siapa yang menyiapkan? Allah Subhanahu wa taala. Mau susu sapi ke susu apa ke? Allah yang menyiapkan. Kan dia yang menyiapkan. Itu udah bisa berbuka-buka. Susu sapi ada sapinya, pertanyaan sapi dari mana coba? Emang manusia yang buat sapinya kan? Oh ada sekarang formula, ya apa formula yang dia buat? Ini segala macam. Itu tetap aja Allah siapa nih itu? Sapi buatan gak ada. Orang dulu kan masih sama. Anak itu dikasih apa? Pisang kepok. Makan. Nah dulu kan pakai pisang. Pakai pisang di apa? Kan bahan susu juga kan? Bulat. Ya kenapa? Ternyata kandungan apa? Kalium ya? Ya. Kalau pisang kan kalium kan? Insting, dia juga ada kalsium, ya macam-macam lah. Itu insting manusia, insting apa? Kalau kita masih insting lah, atau ilham yang mau berikan apa pada manusia untuk memberikan itu tidak diberikan. Lunaknya seperti itu pisang sih. Kita makan pisang mules. Tapi anak itu kan, anak pisang Ambon ya, Ambon di apa?
Enggak mulus. Makanya. Karena kalau orang dewasa itu suka udah makan apa pun nggak bisa nggak terlalu. Bagaimana hebatnya gitu? Kalau kita kan makan pisang, pisangnya disiapkan segala macam teknik apa yang diberikan korma kok? Bagaimana dahsyatnya korma itu kan teknik gitu? Teknik nggak dikasih korma itu di apa aja? Disebisem gitu kan? Korma jadi ketika disebisem itu kan apa? Ya zat-zat terkandung korma baik itu mineral gitu apa misal apa? Ya glukosa segala macam diserap sama di pertama kali masuk boleh silakan dia nggak bertentangan dengan makanan yang lain masuk apa siapa nih semuanya itu bagaimana susahnya di wajah apa Siti Maria melahirkan itu kan makan rutop kan rutop ya kan makan rutop yang dia tendang apa bata parut berumur nah, dia kan kalau yang sudah mengkal itu rutop itu yang sudah kulit kalau ditendang itu apa rotok ya. Dia tapi kalau masih mentah nggak bukan rotok. Kalau yang gitu nih diapain? Digoyangin apa ya? Para rontok, para jatuh. Kalau yang masih hijau enggak? Nah itu di pohon nah, gitu. Macam gitulah. Nah itu apa? Memperlancar riwayat itu juga memperlancar proses persalinan. Nah, seperti itu. Awas siapkan. Ini bukan manusia segala macam ini lah. Itu manusia aja yang buat macam-macam. Tapi yang katakan wa khalaqahu ta'amal ladzi fi qama hayati. Islam dia hidup itu. Oh siapa makanan? Ini kan baru proses. Sekarang udah dewasa, gimana bisa apa? Bisa hidup. Pertanyaan kita begini. Kita tahu apalah namanya daun singkong lah gitu. Pertama kali kita tanya, siapa sih yang pertama kali daun singkong dibuat taraban itu? Sehingga sekarang kita makan. Kan semua eksperimen kan? Enak. Iya enak apa nggak gitu ya? Kita kan sekarang udah hasil eksperimen kan? Wah ini bisa dilalap, ini enggak kan gitu kan? Coba yang pertama kali. Siapa tuh misalnya yang pertama kali mengatakan kangkung ini bisa dia? Iya kan? Masya Allah. Kita kan sekarang cuman, ini kan ya, daun ini nggak boleh. Jamur ini boleh, jamur ini beracun. Coba siapa yang pertama kali ini mati kemana? Mati dulu. Berapa nih jangan nih? Ada mati. Ganja kayak apa kayak gitu kan? Semua kan sama eksperimen sendiri. Allah memberikan apa? Memberikan insting kan agarisa kepada manusia itu dia tinggal. Dan tidak ada manusia yang mati kepada. Walaupun tinggal di mana? Di gurun pasir sekalipun. Hidup enggak dia? Hidup. Di padang pasir. Hidup. Kita katakan kita bisa mati loh. Ya kan apa? Agarisa kita insting kita mungkin tapi mereka di padang pasir. Hidup yang di padang pasir hidup yang lahir di hutan hidup yang lahir di pinggir laut hidup di pinggir laut misalnya nggak ada dengan air laut dan apa dan ikan amin jadul tapi hidup di atas kapal manusia perahu katanya ya tapi apa tapi bisa hidup di lahir di situ bisa apa bisa hidup bisa bertahan hidup bisa gede masya Allah di kita bisa ke puncak gunung di gunung ada orang ada manusia yang ikut itu katakan. Pertanyaan yang pertama, dari mana dia tahu hubungan seksual dan seperti itu bisa menghasilkan anak? Mereka diajarin KB, kan enggak? Bisa diajarin loh, hubungan seksual kan diajarin kan? Tapi Allah berikan nih, lalu dia hamil, bagaimana coba cara melahirkan itu? Dia lahir. Kita kan Masya Allah kan? Apa? Susahnya luar biasa. Tapi, orang-orang seperti itu kok ada anaknya? Lahirnya gimana? Dukun. Bisa. Cuma ya salah, Allah mudah kan lahir. Berani potong saya udah. Yes. Kok bisa hidup aja? Kita kan takut. Baru 6 bulan udah. Rumah sakit mana yang anu, bidan mana yang cuat. Wah udah. Kalau ini berapa, ini berapa dulu ya. Kalau di puncak gunung orang lahir, ya lahir aja. Udah waktunya lahir? Lahir. Anak ini lahir ya. Nah, ada gak program untuk ini loh? Biar kandungannya sehat, programan kan nggak ada nggak saya rasa tapi makan aja, makan. Itu makanya itulah situasi dan kondisi yang kan berbeda-beda. Jadi Allah ciptakan itu, jadi bahasa ini mau apa lagi tuh, mau disombongin apa gitu, mau apa yang mau disombongin, nah, bisa apa yang mau disombongin, jadi semuanya Allah yang menyiapkan. Falyadzul insanu ila ta'am. Artinya, tadi kan sudah katakan, perhatikanlah manusia kepada makanan. Nah, summa pasla zalika faqal. Kemudian tafsir pasla itu apa ya? Di apa namanya? Di rinci satu-satu. Apa yang pertama?
anna sababnal ma sabba anna pakai anna nih dalam mutakalim al ghaib mulai am pakai am atas itu kalau dalam ilmu tafsir kalau Allah menggunakan dhamma itu berarti apa ada pihak lain yang Allah libatkan ya. Jadi kalau Allah sendiri kan ada bumi iya makanya ada kami. Apakah malaikat nanti ada malaikat yang mulai hujar jadi ada pihak lain yang apa yang melibatkan maka inna nahnu nazzalna dzikra pun ada pihak lain yang melibatkan untuk apa untuk menurunkan Al-Qur'an maka lah hafizun pun apa ada pihak lain yang Allah berikan apa Allah untuk menjaga Al-Qur'an itu adalah inna wa inna lahu wa inna lahu la so, kami juga yang apa ya? Yang menjaga ha ya kan lim, akan domain mutakallim ya kan kalau ini itu domain mutakallim al-qur'an aul li nafsah untuk mengagungkan ya, kalau presiden kami maksudnya gitu ya tapi di sini itu para pasti mengatakan bahwa karena itu kenapa kadang orang mengatakan ini gitu aku khatu misalnya aku ciptakan berarti saat itu Allah tidak apa dia mengikutsertakan tidak kain Allah jika aku hanya Allah yang ya, kalau kata inna semua kami berarti ada apa ya lain Allah di mana mereka itu siapa gitu kan ini nah anna sobat menerima sobat kami apa yang sobat itu yang ngucurin air ya yang menyiramin air sabba semata-mata siram itu sobat itu mau ngomong ay anna biqadratina anzalna ma'a minashabil ardi inzalan ajiba jadi semuanya kami dengan kekuasaan kami kami turunkan air dari ashab atau apa dari awan al-abdi di atas bukit inzalan lagi berapa turun yang menakjubkan yang apa ini menakjub heran mana coba di atas nggak ada air tuh apa turun air kan memang ada ember yang disiram ini ada apa malaikat yang bawa air susu kan nggak gitu buat apa hujan tapi kan terkadang pakai sahaban bukan air langit sahab kalau kita naik pesawat kan kadang nggak merasakan hujan kan apa di atas ya mereka ada di sini kan nah, ini amat naronya di mana kan bahasa kasar gitu nah, ya. Teori sekarang kita berteori lah begini apa penguap apa laut menguap ya kan kumpul bla bla kan itu teori seperti ini laut kena asin pas turun tawar siapa yang nawarin itu ya, laut asin lagi nggak ya, laut jadi asin lagi masyarakat yang belagu udah tiga orang gimana? Yang belagu ya mungkin gitu sih bagaimana kita bisa sombong juga ini kata-kata ini Allah suruh perhatikan coba kamu perhatikan kami tuangkan air dengan inzalan ajiban yang ajaib yang aja kenapa? Ya kalau misalnya penguapan ya jadi penguapan kan kan bukan hanya air laut yang diuapkan air apa? Iya air itu air laut mau airnya apa bahasa kan? Terkena polusi tapi ketika dia turun bersih. Airnya, air hujan kita nggak bisa lagi digunakan. Itu bukan karena airnya, kenapanya? Udaranya. Lalu kan air kurang. Air kita kan air hujan mesti apa? Ditampung buat apa? Buat minum, doang itu ya. Nah, oh seger itu kita kalau mandi air hujan itu seger. Karena mandi air hujan banget. Kenapa? Udah apa? Polusi udah jadi dia sudah terkontaminasi dengan asam, asam. Iya, asam udara macam yang kotor polusi. Tapi setelah hujan kan bersih kan? Bersih. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia apa? Menguap, air itu asin, air itu kotor, air itu kena polusi. Tapi kira air hujan, ini bersih. Filternya di mana? Nah, pertanyaannya, filternya di mana? Kita nyoba beli filter untuk mengapa? Kasih air ya, ngomongnya beli filter tuh. Mahal. Itu apa? Itu apa? Murah 8 juta. Itu nggak kayak hujan, cuma secuil-secuil gitu kan? Sedikit-sedikit kan satu keran maling-maling gitu filter itu gitu ya untuk kita gunakan itu dan itu filter harus diapakan dicuci ya dibersihin kan kalau dia ulang airnya kotor ya kan filternya akan cepat kotor kan airnya buruk kita akan buruk coba awan yang Allah ciptakan itu maka mungkin ya inzal ajiban turunnya ajaib coba di mana itu kan kita lihat apa di filternya di mana bagaimana dia teorikan oleh apa oleh para ilmuwan ini loh begini begini rumus itu ya itu teori yang sudah ada yang sudah terbaca Allah ciptakan itu ternyata bisa dilogika oleh manusia nah, kalau seperti itu apa yang harus katakan kita katakan kalau udah tahu teorinya subhanallah khalaqa hadza batila harusnya sampai apa
sampai tahapan itu subhan. Harus sampai tahapan itu. Jadi ilmuwan, maka ada ilmuwan itu silakan manusia menuntut ilmu walau bighairil. Bukan karena mau dengan itu. Silakan. Kenapa? Karena kalau dia sudah tahu, sudah ma'rifah, pasti apa namanya? Akan mengakui Allah. Silakan menuntut ilmu bukan karena mau, karena begini silakan. Tapi ketika dia sudah tahu, pasti dia akan mengenal Allah. Dan mungkin nggak apa-apa awal-awalnya mau menuntut ilmu apa? Oh, karena siapa kebiarin. Tapi kalau dia sudah jadi alim, kan mengatakan puncak itu apa? Ma'rifah. Kenal sama Allah SWT. Silakan menuntut ilmu karena apa? Nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah tahu mana ya Allah. Kedokteran begitu, insinyur semua akan subhanallah. Mutil apa yang mereka tulis silakan. Subhanallah. Tanpa, sekarang kalau nggak pakai semen, orang dulu nggak pakai semen bisa, pakai tanah bisa, gitu loh, bangunnya gitu kan, sekarang ya silakan, berteori lah gitu kan, segala macam ini, mungkin awal nanti kita akan apa, kembali ke masa, kenapa? Karena semua itu akan habis, nggak perlu dengan semen lagi, mungkin kita akan bangun rumah dengan tanah lagi, apakah bangunan yang sekian tinggi ini belum pernah dibangun oleh orang zaman dulu, bangun kita gitu, tinggi ya, Borobudur tinggi gitu kan, apa nggak pernah dibangun oleh orang, gitu bangun. Tapi nggak ada teori yang macam ini, teori apa segala macam yang arsitek kan jago ya, mereka nggak penting seperti itu. Bangun-bangun yang luar biasa. Berjamaah siapa? Apa Nabi Daud? Nggak ya, Nabi Soleh ya? Saud. Itu kan nggak tanggung-tanggung. Gunung siapa ya? Dia ukir di pahat gunung. Nabi Soleh lebih hebat. Ukir gitu kan gunung. Sekarang. Petra. Kabulan. Jordan, Jordan. Ya. Jordan. Jadi Petra, iya. Ya, kan, itu bukannya nyusun rumahmu itu rumah zaman dulu. Utuh jadi dari gunung nih. Gunung batu dijadiin rumah. Makanya wajar kalau Abu Sahra bil Wat. Ya, jadi wajar kalau apa? Kalau Allah ciptakan akhirnya mujizat dengan apa? Dengan ontak keluar dari batu. Iya. Bisa minum, bisa segala macam itu. Mereka bisa menciptakan doang, enggak bisa ngapain kan tetap batu. Tapi Allah mujizat Nabi Saleh apa? Ontak keluar dari batu, bisa minum tuh ontak, bisa ya artinya kan sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang mereka buat. Artinya apa yang sombong lagi? Karena mereka udah merasa sombong. Nah iya. Artinya sekarang mungkin dengan kesombongan sekarang mungkin. Iya. Dengan kesombongan. Jadi Allah azab mereka itu bukan. Jadi Allah mengazab mereka apa? Karena kesombongan. Wajar Firaun sombong. Karena bertugas berkuasa. Tapi dengan kesombongan itulah Allah azab. Karena sombong. Setan, iblis itu sekalipun seperti itu. Tanda kutip, iblis itu enggak pernah sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min nar. Kata itu, engkau ciptakan aku. Dia masih ngerti. Engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu. Engkau ciptakan Adam dari mana? Api tanah. Dia masih ngerti. Dia tidak sombong kepada Allah, tapi sombong kepada ciptaan. Nah, sombong kepada manusia, dia wajar. Kenapa? Betul dia lebih mulia. Dia boleh diukur, boleh dibandingkan. Tapi pada Allah, enggak, dia enggak sombong. Kau menciptakan aku lebih mulia. Api itu lebih mulia. Ini Allah, kami juga takut sama Allah. Iblis itu enggak dibinasakan, kenapa? Enggak sombong. Tapi Fir'aun dibinasakan karena sombong. Iblis kan Iblis lah, kenapa enggak sombong? Dia masih ngaku, Allah yang kholak tani minna wa kholak kau mintin. Jadi masalahnya adalah apa? Dia menyombongkan diri apa? Pada manusianya gitu kan. Masa manusia itu? Betul enggak? Betul masalahnya dia apa? Tidak melihat siapa yang memerintah gitu. Jadi dia mengaku, aku lebih mulia daripada manusia. Betul, betul. Enggak salah. Enggak salah. Betul. Tapi Allah kemudian memberikan kemuliaan pada Adam, Nabi Adam, pihak sisi yang lain, bukan dari apa? Pada sisi kan apa? Ilmu. Allah berikan kemuliaan Nabi Adam, apa? Alam Adam al-asma'ul husna. Kamu kalah dengan ini. Bolehlah kamu mulia penciptanya, tapi Allah menciptakan ini digabungkan antara kemuliaan secara fisik dengan kemuliaan secara batin. Malaikat pun, malaikat sudah ciptakan kemuliaan secara apa? Secara fisik. Secara tembok enggak ada. Dia mau diciptakan ketaatan selesai. Tapi manusia Allah berikan itu. Maka patutlah iblis apa? Tunduk kepada manusia. Allah enggak zalim artinya. Enggak mungkin Allah tidak menempatkan sesuatu di itu enggak. Enggak mungkin. Allah pasti menempatkan sesuatu apa? Pada tempatnya. Nah,
kepatuhan iblis kepada ketundukan kepada manusia di sisi apa? Ada kemuliaan yang tidak dilihat oleh siapa? Oleh itu. Iblis hanya melihat kemuliaan apa? Satu sisi dari apa? Penciptaan. Jadi kalau orang hanya melihat kemuliaan dari sisi penciptaan, kemenangan iblis. Ya. Wah, aku itu keturunan bapakku, kakekku, bla bla bla. Iblis. Kenapa? Enggak melihat kemuliaan apanya? Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu bukan karena fisik ya, bukan ilmu itu biru. Ya karena kalau orang masih mengandalkan kemuliaan dengan apa? Oh aku tuh darah biru, bla 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 bla. Tapi dia nggak punya prestasi apa apa. Ya nggak jauh sama dengan apa? Iblis. Iblis. Ya. Itulah. Maka kalau dia semua seperti itu sama dengan iblis. Nah kalau begitu, iblis terlambat. Tapi tidak dinasakan. Tapi Firaun, Korun. Firaun dibinasakan kesombong, kesombong. Dia merasa harta yang dia punya ini mah hasil usahanya sendiri. Ini milik dia, dia kerja keras. Mau binasakan. Firaun di kesombongan itulah yang membinasakan manusia. Bukan apanya? Bukan karena kayak tadi ya, bukan karena kekayaan bukan. Orang kaya silakan. Mau kaya apa pun silakan. Asal jangan apa? Kesombong. Bukan karena kekayaannya, karena kesombongan. Kalau gitu orang miskin, kalau sombong, ya apa yang mau disombongin? Sombong. Parah. Udah miskin sombong, ya lebih parah. Yang miskin nggak mau tunduk dan ruku ya. Udah miskin sombong, ya, lebih parah. Lagi. Ya kaya sombong dimisahkan. Yang miskin sombong ya. Udah miskin, pas ya kalau mau tahu bilang di dunia sekarang di akhirat belangsak. Gak miskin sombong nih kayak gitu kan. Nah di sini itulah sebenarnya yang Allah inginkan pada kita itu apa, sadar. Jadi kita itu kalau bahasanya tadabur gitu, kiri itu alam itu. Akhirnya ketika tadabur kita apa, merasa kita kecil. Ketika tadabur kita apa, kita kecil nggak ada apa-apanya gitu. Kita kecil itu nggak ada apa-apa. Nah, sama kentutnya kita kalah gitu, sama kentutnya kalah gitu. Coba tuh sehari nggak tentu juga pasti apa kata dia kalah sama bisul aja kalah gitu. Gigi satu aja nggak semuanya cuma satu doang udah mau yang ngering mau sombong apa coba gitu ya cuma gitu doang orang ganteng gitu kan timbul kutil satu aja tuh di hidungnya oh nempel tuh ya tampang dia mas mana matara Faizu man tasya, Fazilu man tasya, Bidikal khainaka ala kulli syai'in. Jadi kemuliaan itu bagi apa? Bagi Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan itu izzah itu pak. Jadi apa? Lillahi milik Allah dan orang-orang yang beriman. Enggak milik orang lain. Summa qala summa syaqaq dal arda syaqaq wa ma'al isra' al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.